Oh, luar biasa ya penontonnya banyak banget. Iya, banyak banget. Ribuan. Banyak banget penontonnya nih. Memilih satu orang guru untuk tampil di depan, ya, untuk memeriahkan hari guru hari. Tema pada tahun ini ya diusung oleh kementerian yaitu bergerak dengan hati pulihkan Indonesia. Kita tahu 2 tahun ini memang saat-saat yang sangat pelik bagi pendidikan dan mungkin semua sektor karena corona. Kita pun merasakan bahwasanya pendidikan tidak seceria sebelumnya. Dalam kegiatan kalau seandainya anak-anak sudah mulai tatap muka seluruhnya, insya Allah berbagai kegiatan juga akan dilaksanakan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi dalam rangka mendidik anak-anak kita. Bunda sudah ikut hadir dalam kegiatan pada siang hari ini memperingati Hari Guru. Ya, bagaimana Bu Guru berkiprah di dalam pandemi luar biasa. Mereka harus bisa menyampaikan materi. Kadang-kadang kalau sekarang sudah blended learning ya Bu, artinya menggabungkan tatap muka dengan tatap layar, sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang cerah ini memperingati HUT KGRI ke-76 Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak menjadi generasi Islami dan berguna bagi nusa juga agama. Ila harati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.